34. Bapak nomor 34 ada? Cek. 34. 35. Ragil Kinasi. Silakan. Nomor 22. Paling kanan, Pak. Dimohon perwakilan 5 orang dari peserta untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian acara bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 yang akan dilanjutkan dengan pelayanan rapid antigen gratis abdi negara dan pelayanan masyarakat Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Teman-teman media yang kami hormati, yang pertama kita tentunya bersyukur atas kehadirannya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat berkumpul di bagian daripada operasi kepolisian dengan tanggung jawab di mana operasi ini operasi kepolisian. Biasanya kalau masa pandemi kita fokus pada bebas dan keamanan orang yang sedang libur Natal Tahun Baru maupun pengamanan yang kita lakukan. Plus kegiatan penanganan mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, hari ini kita bakti sosialnya tadi sudah membagikan sembako dan beras, kemudian juga ditambah kegiatan layanan rapid test antigen yang tidak dipungut biaya. Kita bekerja sama dengan mitra kita yang menyumbangkan beberapa alat rapid test antigen. Kemudian kita mengajak stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta yang di TNI, kemudian dari Polresta juga, dari karantina, imigrasi, dan lain-lain. Semuanya tidak dipungut biaya agar tahu kondisi para pekerja di Bandara Soekarno-Hatta jauh mana kesehatannya. Sehingga kita tidak hanya selama ini ada melayani masyarakat yang berpergian terbang, namun juga kita juga mengetahui sejauh mana pekerja-pekerja atau pegawai karyawan yang ada di instansi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta kesehatan. Sejauh ini responnya gimana, Bang? Udah berapa yang dia rapid antigen? Sudah kita rapid test sampai dari sekitar 1 jam atau 2 jam ini. Sudah ada sekitar 110 orang yang sudah kita laksanakan diambil rapid testnya dari petugas kesehatan. Hasilnya juga ada 2 ditemukan yang positif hasilnya. Juga sesuai dengan belangko yang kita miliki, kita anjurkan yang bersangkutan untuk segera ke rumah sakit terdekat untuk kemudian dilakukan PCR swab. Nah, nanti hasil PCR swab seperti apa, yang bersangkutan harus melakukan tindakan kesehatan seperti apa nanti ditentukan oleh rumah sakit di mana yang bersangkutan melakukan PCR dan swab. Ini berapa kuota yang disiapkan? Kita hari ini siapkan 500 kuota hari ini.